Halo teman-teman, selamat datang di channel Mau Dev. Jadi mohon maaf aku nggak ada update video. Jadi kebetulan aku lagi sibuk ngerjain project yaitu gamenya Pocong Adventure ya teman-teman. Nah, jadi di video ini aku tuh pengen ngasih kabar aja kalau misalnya teman-teman kan di sini kan pasti nemuin channel Mau Dev ini karena belajar membuat game ya. Jadi di sini teman-teman kalau misalnya teman-teman pengen beli asetnya, jadi yang khususnya tutorial-tutorial yang ini ya, yang playlist-playlist ini, teman-teman itu bisa klik link di bawah itu, nanti linknya itu mengarah ke situs namanya LYNK ya, LYNK di sana teman-teman bisa langsung beli aja langsung di sana. Jadi nggak perlu ngubungin gua pada dasarnya, nggak kayak sebelumnya kan. Sebelumnya itu aku jual asetnya itu kalau teman-teman ngubungin via WA. Nah sekarang teman-teman bisa klik aja link di sana ya. Aset yang didapat itu sesuai dengan video ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di situ videonya tentang membuat menyusun nama hewan, ya di situ ya isinya menyusun nama hewan. Atau enggak yang kuis tebak buah-buahan ya sama kayak yang tutorial ya pokoknya teman-teman ya. Nah mungkin teman-teman bingung ya, gimana sih cara klik linknya. Jadi teman-teman bisa klik link di bawah, di deskripsi itu ada namanya, ada udah aku kasih linknya LYNK. Nanti teman-teman bakalan nemu situsnya itu kayak gini ya teman-teman ya, kayak gini. Nah di sini ada pilihannya, ada 4 ya, baru ada 4, soalnya baru ada 4 tutorial kok nggak salah ya 4 tutorial yang full ya, yang aku bikin asetnya sendiri ya teman-teman ya. Nah di sini terus nanti teman-teman bisa pilih aja di situ mau aset yang mana, jadi harganya sudah sesuai di situ ya teman-teman. Nah selain info tersebut ya teman-teman, aku mohon maaf karena nggak ada update video karena memang aku sibuknya banyak kerjaan lain, jadi buat bagi waktunya itu agak susah ya teman-teman. Terus selain itu juga aku banyak belajar hal baru tentang programming ya, tentang developer, kayak apa cara ngembangin game lagi biar lebih bagus. Nah, makanya aku beberapa bulan ini tidak ada update lagi video untuk tutorial-tutorial lagi. Nah jika ada masalah dalam pembelian silahkan WA gua aja, pokoknya ditunggu aja untuk video selanjutnya ya teman-teman ya. Gua minta maaf karena nggak ada update video. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya, terima kasih.